Gila, tembus omset 34 miliar dari jualan skincare doang dalam waktu 1 minggu lagi. Wow. Buat yang baru pertama kali mampir, channel ini membahas tentang tips and trick cara menghasilkan uang di rumah aja dari dunia online. Jadi stay tune terus ya di channel pengangguran premium ini. Seperti yang udah pernah gue share di video gue sebelumnya ya, winning product adalah salah satu kunci untuk mendapatkan cuan dengan mudah di dunia online. Jadi, di video kali ini gue mau share ya salah satu website yang lengkap banget fiturnya untuk riset produk. Oke, langsung aja teman-teman ketik di Chrome nih, kalodata.com. Buat yang belum tahu nih, kalodata.com ini memang khusus untuk riset produk-produk yang ada di TikTok. Tapi kita jadi ada gambaran besar produk dan niche apa yang lagi happening sekarang. Kita nantinya bisa jualin barang tersebut via afiliasi atau mungkin kita dapat ide nih untuk jualin produk yang sejenis. Karena kalau produk itu laris berarti ada kue market yang cukup besar dong. Nah kalau udah masuk nih ke websitenya, teman-teman bisa langsung daftar aja. Mumpung masih ada gratisnya nih. Jadi bisa kita gas sebelum nanti malah berbayar terus. Di sini kalian bisa riset berdasarkan toko si seller, kreatornya siapa, jualnya gimana, video-video pendek atau live stream kah? Selengkap itu cuy, semua datanya ada di sini. Oke, sekarang kita coba masuk ke menu produk ya. Kelihatan nih top 5 produk terlaris minggu ini adalah celana culotte, 2 produk scientific, snack baby crab kriuk, dan celana jeans pendek. Dari sini kelihatan cuy, 4 dari 5 produk di top 5 ini berkaitan dengan niche perempuan. Berarti emang ya, cewek itu target market yang potensial untuk digarap. Lihat aja nih, omsetnya miliaran cuy. Sedep banget eh. Nah, di menu ini teman-teman juga bisa explore kategori yang lain seperti niche fashion, aksesoris, olahraga, dan kategori produk lain yang ada di TikTok. Jadi kita tahu nih, niche produk kita itu masih ada peminatnya nggak sih? Atau memang mungkin udah saturated? Jadinya kan kita ada bahan buat review performance kita juga. Sebagai contoh ya, bentar lagi kan Ramadan dan Lebaran. Nah coba kita cek nih, niche fashion muslim, penjualnya seperti apa? Wow, terlihat kan lagi-lagi fashion muslim cewek mendominasi seperti gamis, mukena, dan birgo. Penjualannya juga lumayan cuy dalam 7 hari terakhir. Wah, kayaknya menarik nih untuk mulai jualan gamis di Meta Ads. Di menu kreator, kita bisa lihat kreator TikTok mana sih yang merajai penjualan di TikTok. Nama kreatornya sih nggak asing ya, kayak Koh Chun dan Mami Luis. Jelas, sales mereka gede-gede cuy. Nah, dari sini kita bisa cek konten mereka yang laris itu seperti apa. And hopefully, kita bisa lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Karena biasanya nih ada pola-pola tertentu yang bikin konten mereka itu bisa mendatangkan sales yang besar. Kalau di menu penjualan, kita bisa lihat nih akun seller mana yang penjualannya gede banget. Kang Pajek enak ya, cukup nangkring di website ini bisa ancer-ancer nih kira-kira si seller bayar pajaknya udah pas atau belum, atau udah dikurang-kurangin nanti setoran pajaknya. Ya semoga sih pajak yang kita bayarkan dipergunakan dengan semestinya, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Coba kita cek ya penjual nomor 1. Gila ya Skintific ini, omsetnya 34 miliar cuy. Nah, strategi yang dipakai ternyata jualannya melalui akun sendiri dan lewat affiliate. Kalau kita lihat komposisinya berimbang ya antara 2 channel yang tadi. Bayangin aja kalau afiliasinya dapat 1%, udah berapa ya komisinya? Di sini juga kita bisa melihat ya, ternyata 99% omsetnya Skintific itu dari hasil live cuy. Berarti jualan produknya cocok buat kamu nih yang berjiwa live streamer. Kalau kayak gue nih ya, yang pemalu, kayaknya kurang cocok deh. Cocoknya main di produk yang buat video doang aja. Lengkap banget ya data di sini, tinggal teman-teman ulik aja. Tujuan kita melakukan riset itu untuk mempelajari market sekarang itu cenderung ke produk yang gimana, konten yang berkonversi tinggi itu seperti apa. Jadi ujungnya kita bisa menemukan pola yang cocok untuk mendapatkan winning campaign yang bisa kita terapkan di bisnis kita sendiri. Ya namanya dunia online cuy, kita harus selalu riset dan update dengan perkembangan ada. Kalau teman-teman gimana nih? Biasanya riset pakai apa ya? Diskusi di kolom komentar ya. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advance. Linknya ada di deskripsi video ya.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat. Serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, Thai Premium.